Berikut ada jadwal dan prediksi skor Korea Selatan versus Ghana pada lanjutan Piala Dunia 2022 Senin 28 November pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertemuan Korea Selatan versus Ghana akan berlangsung untuk match day kedua Piala Dunia 2022 di grup H. Timnas Korea Selatan dan Ghana tentu membutuhkan kemenangan di matchday kedua Grup H demi menjaga peluang melaju ke 16 besar Piala Dunia 2022. Pasalnya, Korea Selatan dan Ghana pada matchday pertama gagal meraih kemenangan. Korsel dan Ghana akan berjuang untuk tetap bisa bertahan lebih lama di Piala Dunia 2022. Dan kekalahan adalah hal yang harus dihindari. Timnas Korea Selatan asuhan Paulo Bento memiliki peluang setelah awal yang agak dangkal untuk kampanye mereka meskipun mereka harus melewati Ghana. Performa pertahanan yang solid dipimpin oleh Kim Min-jae di belakang, menghindari kekalahan melawan Ghana sangat penting dan kemenangan akan menempatkan mereka dalam posisi yang solid menuju 16 besar. Jika mereka ingin bermain imbang melawan Ghana, doa akan diarahkan untuk kemenangan Portugal melawan Uruguay. Kemudian, lagi Korea Selatan perlu mengungguli Cristiano Ronaldo cs dalam pertandingan grup H terakhir. Poin yang diperoleh Korsel membuat mereka tetap dalam posisi yang baik, sesuatu yang nyaris dicapai Ghana melawan Portugis. Pertandingan melawan Korea Selatan akan menentukan nasib Ghana di Qatar. Kekalahan akan menghilangkan bintang hitam dari turnamen, terlepas dari dari apa yang terjadi antara Portugal dan Uruguay. Karenanya hasil positif menjadi keharusan bagi anak asuh Otoado untuk tetap relevan di turnamen. Pertama, prediksi susunan pemain Korea Selatan versus Ghana. Prediksi line up pemain Korea Selatan akan menggunakan formasi 4-3-3. Kim Songyu, Kim Won-won, Kim yong Kim kyung Kim Jensu, Jung Wo Huang In Bom, Lee Ja Sung, Kwon Chang Hon, Huang Wi Song Hyung Min. Sedangkan prediksi line up Ghana akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Ati Zigi, Saidu, Amarti, Jeko, Baba, Parti, Abdul Samet, Andre Ayu, Kudus, Bukhari, dan Williams. Kedua, statistik kunci Korea Selatan versus Ghana. Korea Selatan gagal memenangkan 9 dari 10 pertandingan terakhir mereka di Piala Dunia FIFA. Korea Selatan gagal membukukan tembakan tepat sasaran dua kali dalam empat pertandingan Piala Dunia. Korea Selatan mencatatkan tiga clean sheet dalam empat pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Sedangkan Ghana telah gagal memenangkan 8 pertandingan terakhir di Piala Dunia FIFA. Ghana telah kebobolan setidaknya dua gol dalam empat pertandingan terakhir mereka di Piala dunia FIFA ketiga pemain kunci laga korsel versus Ghana. Banyak pemain dari Ghana dan Korea Selatan yang memiliki peluang unik untuk bersinar. Tetapi kudus akan menjadi fokus karena kebutuhan waktu. Penyerang ayat itu sangat dicari di pasar di tengah minat dari Tottenham dan Borussia Dortmund. Dan menyelamatkan bangsanya dari ambang eliminasi akan memperkuat stoknya lebih jauh. Kudus perlu menekun Maksud kami kudus perlu menekan sihirnya dan menekan pertahanan Korea Selatan yang ketat. Keahliannya bisa membuka lini belakang Asia yang kaku. Sementara ia harus tetap klinis ketika diberi peluang di dalam kotak. Dengan perubahan bentuk, pemain ayah kemungkinan akan memainkan peran penting di lini serang. Keempat, prediksi skor Korea Selatan versus Ghana. Kedua tim telah menunjukkan gejala bermasalah dari pertandingan pembuka mereka, tanpa indikasi bahwa tim ini bisa menang dengan tegas. Oleh karenanya, dengan asumsi itu akan menjadi undian yang kaku, pada akhirnya tidak adil. Namun, Korea Selatan dan Ghana dapat menemukan pemenang di suatu tempat yang juga bisa menjadi sebuah kemungkinan. Sementara Ghana telah menunjukkan bahwa mereka dapat menjadi klinis di depan gawang. Korea Selatan telah menunjukkan solidaritas pertahanan yang menolak membiarkan lawan mengendus gawang mereka. Piala Dunia FIFA 2022 telah melemparkan kejutan di banyak kesempatan. Tapi mungkin tidak ada elemen itu ke ketika Ghana dan Korea Selatan berhadapan. Prediksi laga Korea Selatan versus Ghana akan berakhir imbang satu sama pada pertemuan nanti malam di Piala Dunia 2022.